Berikut ini cara mengaktifkan DPI. Buka yang namanya pengaturan sistem HP Samsungnya seperti ini. Pilih yang namanya pencarian ini, kolom pencarian, ketik nomor. Pilih cari. Tunggu sebentar, kemudian akan ada menu nomor kompilasi yang ini. Pilih. Setelah itu, pilih bagian ini. Ketuk sekitar 6 kali atau 7 kali. Masukkan pola layarnya. Nah, itu mode pengembang sudah aktif. Kemudian untuk DPI-nya di sini. Cari pengaturan tambahan. Kemudian pilih yang ini, opsi developer atau opsi pengembang. Nah, ya ini sudah aktif untuk DPI-nya di sini. Lebar terkecil, nah yang ini. Bisa kalian ubah sesuai dengan selera kalian. Misalnya saya ubah 100, tambahkan 100, jadi 460 dari 360, pilih simpan. Nah, bisa lihat layar kita menjadi kecil. Untuk mengubahnya, silakan ubah ke awalnya tadi. Kalau di HP saya 360, setiap HP itu beda-beda. Nah, seperti itu. Itu saja, semoga bermanfaat.